Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Damian Firdaus. Oke guys, di video kali ini gue akan sharing pengalaman gue. Gue akan berbagi cerita pengalaman pakai liquid American Donut. Ya, ini dia liquidnya ya. Buat teman-teman yang mungkin udah pada tahu, jadi ini udah gue pakai lebih dari 1 minggu guys. Dan gue bakal sharing pengalaman selama nge-vape pakai American Donut dari RV Distribution ini guys. So, jangan skip video ini, kita akan berbagi cerita, kita akan sharing pengalaman pakai liquid American Donut ini ya guys ya. Jangan lupa subscribe, oke? Okay? Oke guys, jadi ini dia penampakan dari American Donut dari RV Distribution ya. Gue ucapin terima kasih buat RV Distribution yang udah ngirimin sampel produk liquid kalian. Dan ini udah beredar di pasaran ya guys ya. Udah beredar di toko-toko vape sayangan kalian seantero Indonesia. Apalagi kalau kalian merapat ke Lombok Vape Store, ini udah pasti ada guys. Udah pasti ya, karena ini langsung bisa jadi kalian cicip, kalian tes langsung. Oke, kita langsung masuk ke aroma dari liquid ini ya guys ya. Dan gua ini dikirimin tester, dikirimin sampel yang 3 mg ya guys ya. 3 mg, PGVG 30 ya. VG-nya itu 70 guys. Ya, PG 30, VG 70. So, kita coba cium aromanya ya. Kalau dari aroma yang kemarin gua rasain sampai sekarang itu stroberinya lebih dominan guys ya. Donatnya tipis tapi dibalut dengan aroma stroberi, itu berasa banget kalau ini donat stroberi guys. Kalau dari aroma ya, kalau kalian kecap langsung guys, kalian kecap langsung kayak gini, itu aroma stroberi ya, flavor dari stroberi dan donatnya itu tercampur dengan balance ya, nggak ada yang dominan, stroberinya dapat, donatnya juga dapat, itu kalau kalian kecap langsung. Nah sekarang kalau dari aroma nih ya guys ya, ini udah gua pakai 1 minggu lebih ya guys ya. Lu bayangin ya tuh, 1 minggu lebih 3 hari deh, liquidnya sisa segini guys, parah. Dan itu artinya kenapa liquidnya sisa segini, rasanya stabil, konstan, rasanya stabil, nggak berubah rasa dari awal gua ngedrip sampai sisa segini, itu rasanya tetap stabil, manisnya ada. Flavor donat dan stroberinya itu stabil guys. Jadi nggak hilang gitu aja guys. Biasanya ada beberapa liquid yang udah tipis kayak begini, udah sisa-sisa penghabisan kayak begitu guys, flavornya itu jadi berkurang ya kan, tidak segurih awal-awal kalian ngedrip. Nah liquid American Donut ini guys gokil, sisa segini itu rasanya masih stabil kayak pertama banget gua ngedrip. Oke, sekarang kita coba cium aromanya ya guys ya. Kalau dari aroma, ini liquid menawarkan aroma strawberry donut yang pulen sih menurut gua. Strawberry-nya kencang banget aromanya, donutnya dapet. Jadi kalian langsung bisa kesimpulan, langsung bisa menyimpulkan bahwa ini liquid strawberry donut guys. Kalau dari aroma ya. Yes, itu dari aroma. Sekarang kita coba langsung ngeblow aja. Dan ingat ya guys ya, ini sharing pengalaman. Seminggu lebih gue pakai American Donut ini, jadi rasanya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya, sisa segini guys, rasanya itu masih pulen, masih stabil. Bismillahirrahmanirrahim, kita ngeblow aja langsung guys. Tiga miligram, lembut. Lembut banget di tenggorokan gua guys, untuk 3 mg ya. Serius, strawberry donutnya itu aduh, pulen banget guys, serius. Pulen, gurih, perpaduannya itu balance. Gak ada yang dominan, gak ada dominan strawberry, gak ada dominan donut. Strawberry dan donutnya balance. Serius guys. Ini sisa sedikit segini guys, itu rasanya masih stabil kayak pertama kali gua ngedrip guys. Serius. Jadi buat teman-teman yang suka dengan liquid-liquid donat, apalagi donat strawberry, American Donut ini bisa jadi pilihan utama kalian. Ingat ya, pilihan utama, bukan pilihan kedua, apalagi pilihan mantan. Jangan guys.
Oke, kita coba keblow lagi guys, karena ini gurih, serius gurih. Yes, manisnya pas ya, menurut gua ini tidak over sweet, tidak terlalu manis, tidak terlalu flat. Pas manisnya guys. Dan gak ngebosenin, serius. Enggak bakal bosen kalian ngedrip pakai American Donut ini guys. Kesimpulan gua setelah 1 minggu lebih menggunakan atau nge-vape dengan American Donut ini, kalian bisa simpulin sendiri. Nih, liquidnya sisa sedikit banget. Serius. Itu artinya ini liquid enak menurut gua guys ya. Karena serius doyan gua guys, serius sampai tetes darah penghabisan kayaknya ini ya. Mungkin sekitar umurnya ini sekitar 2 hari udah habis udah ini. Dan enak, ini enak serius. Ini enak. Stroberinya dapat, donatnya berasa pulen banget. Apalagi perpaduannya itu balance ya guys ya, nggak terlalu ada yang dominan. Gurihnya juga dapat, gurih donatnya itu dapat banget guys. Oke, jadi gitu aja sharing pengalaman gue, share cerita gue pakai American Donut dari RV Distribution ini kurang lebih. Udah semingguan ya, udah seminggu lebih gue pakai liquid American Donut ini. Dan semoga video review ini bermanfaat bagi kalian yang pengen nyobain liquid-liquid donut yang gurih. American Donut ini bisa jadi pilihan kalian ya guys ya. Oke guys, gitu aja review singkat gue untuk American Donut ini. Thank you banget untuk RV Distribution yang udah ngirimin sampel American Donut ini. Good work bro. Good, very very good work. Pekerjaan yang bagus dan semoga ini laris manis di pasaran. Amin ya Allah. Oke, Damian out, Kinda Mombok out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.